Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin 11 Desember 2023. Dalam pidatonya, Sekda meminta seluruh instansi di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerja guna mencapai target yang telah ditentukan. Kita ini sudah memasuki hampir pertengahan di bulan Desember, jadi untuk tahun anggaran 2023 ini sudah hampir berakhir. Tentu saja kami berharap kegiatan-kegiatan atau target kinerja belum tercapai untuk bisa diakselerasi. Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyerahkan hadiah perlombaan Hari Ulang Tahun Korpri ke-52. Kami berharap ini juga menjadi motivasi kita bersama untuk kerjasama antar biro, antar OPD itu menjadi lebih baik lagi.